rambut-rambut saya didongkel. Ini kubuk di jalur lorowai dikenane tawane dingin di dongkel wong neh. Jangan sadis sadis. Jadi kalau itu tangan apa ya? Di roti-ropa apa? Kurang apa? Rut bakul enggak usah gemuk ngawet kok. Sing penting iku pokoke opsi reposisi kita gunakan di sini untuk menghilangkan kesan kaku atau kurang enak dalam penyusunan bonsai yang kayak yang tadi. Sedikit tadi tambah lagi pakai tanah liat dan sedikit tambahan batu untuk mempertegas kisah dari pohon tersebut. Jadi pohon ini terlihat menggantung dari sebuah gundukan batu. Coba keliling videonya. Selanjutnya nanti tinggal kita mengkonsep perantingan atas disesuaikan dengan gerak dasar yang kita konsep dengan konsep yang baru. Nanti akan ditanami lumut di batu-batu ini supaya lebih tegas lagi dalam pengisahannya. Karena sebenarnya dalam posisi pot sendiri yang kita pakai belum begitu sesuai ya. Cuman karena adanya ini, sekalian sambil masih dalam proses biar dia tumbuhnya subur, dia pakai pot besar nggak apa-apa, nggak kebesaran dikit nggak apa-apa. Nanti kalaupun diangkat dia juga nggak bakal buyarin, tidak bakal hancur untuk batu-batunya karena ini menggunakan tanah liat yang spesial. Tanah liat yang diambil dari daerah tempat kami itu akan mengering kuat, lembek, ya lentur juga dan mudah ditanami lumut. Stop dulu. Berikut hasil akhir dari sebuah konsep pohon yang kita konsep malam ini dalam untuk diskusi malam ini. Jadi pentingnya sekali kita membaca arah gerak pohon itu ataupun kelebihan-kelebihan dari pohon itu yang akan kita ekspos, akan kita tampilkan, kita konsep jadi sebuah bonsai. Jadi dengan bahan dasar yang seperti tadi dan sekarang kita konsep seperti ini akan lebih maksimal seperti ini akan kita melihatnya. Memang tadi ada banyak kelemahan si pohon terlalu besar di atas, tadi terlalu ya dia lurus begini, tapi ini enggak jadi sebuah kelemahan karena ini konsepnya sudah ini sudah penggabungan antara dua konsep. Jadi ini konsep ekspresionisnya, dia di pohon yang meliuk tumbang lagi, dan ini kita taruh batu di sini untuk garis hayal, jadi konsep surrealisnya. Dan untuk perantingan sengaja memang saya memperpendek ranting-ranting ini karena teknik perantingan ini akan menggunakan teknik clip and grow atau cuman sekedar teknik potong tumbuh. Jadi saya ambil mata tunas yang akan dipakai dan saya pendekkan lagi karena dia nggak butuh mahkota atau sebuah kanopi yang besar. Dia cukup dengan skala kecil karena akan mempertegas kebesaran pohon ini. Jadi untuk teman-teman yang diskusi malam ini, kita terus mengasah betapa pentingnya kita membaca gerak dasar dari pohon bahan bonsai yang akan kita garap tersebut. Jadi untuk memaksimalkan bahan apa adanya dengan kita konsep pola pikir kita dan mengerti tentang apa kebutuhan pohon itu akan memperoleh hasil yang paling tidak maksimal lah, hasil yang cukup bagus. Perlu diketahui ini pohon milik teman saya yang punya rumah ini, teman juga yang senang bonsai di sini juga di Bonsai Blitar Selatan, tergabung dalam Bonsai Blitar juga. Ini salah satu awalnya ini nggak begitu diperhatikan ya, tapi sayang karena di musim seperti ini cari bahan bonsai juga semakin sulit, apalagi pohon serut tempat kami sudah semakin menipis bahkan sudah langka. Jadi barang seperti ini kita maksimalkan. Jadi memang yang disebut
orang kadang orang nggak ngomong ini aliran apa, aliran apa, kadang mereka itu tidak mau menerimanya. Sebenarnya aliran itu kan nggak begitu harus dibicarakan. Yang penting itu pola baca kita dengan mengerti aliran itu, kita akan mempermudah kita untuk membaca kebutuhan atau mengkonsep gerak dasar dari sebuah pohon bonsai. Sekian dulu dari saya, dan ini acara daripada kita sepi di rumah, kita hanya bersama teman di rumah aja. Dan di musim COVID ini patuhi peraturan pemerintah, kita di rumah aja ataupun di hutan aja. Metal. Bila. Tapi mau punya. Oh, kayak apa tuh orang tanya.